Jangan hiraukan suara yang lain. A'udzubillahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamdihi wa nafthihi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadiir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadiir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadiir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadiir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadiir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadiir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadiir. Wahai bangsa jin, saya panggil kalian. Mana pimpinannya? Keluar. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadiir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadiir. Bapak Ibu perhatikan, ini sudah reaksi. Kalau dibacakan terus, dia akan reaksi. Ya, kalau sudah seperti ini maka bisa dilakukan teknik-teknik yang lain seperti pijatan, tepukan, dan dia akan bereaksi, akan keluar ya. Tinggal nyuruh keluar. Ya, tapi coba kita pengen coba berdakwah ya. Bapak Ibu, saya ajarin gimana cara berdakwah dengan mereka, karena mereka punya kewajiban sama dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya, coba kita panggil. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayo pimpinannya, saya mau bicara. Kamu pimpinannya? Saya panggil pimpinannya. Kamu pimpinannya? Panggil pimpinanmu. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayo berdialog. Kamu pimpinannya? Hah? Panggil pimpinanmu. Panggil pimpinanmu. Panggil pimpinanmu. Panggil pimpinan yang ada di dalam tubuh ini. Panggil pimpinan yang ada dalam tubuh ini. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Saya tanya kamu. Kamu punya agama? Tidak punya agama. Terus agamanya apa? Tidak punya. Ada berapa kalian di dalam? Banyak. Banyaknya berapa? Hah? Masuknya dari mana kamu? Masuknya dari mana? Dari mana kamu masuknya? Enggak. Dari amalan dia? Hah? Ya. Dulu dia ngamalkan apa? Banyak. Banyak apa? Wirid-wirid, zikir-zikir yang ada tuntunannya. Saya masukin semuanya. Zikirnya apa contohnya? Wah, Asmaul Husna. Asmaul Husna. Iya. Kalian yang mengajarkan zikir-zikir itu? Tidak. Terus? Karena guru-gurunya. Guru-gurunya? Iya. Itu amalan-amalan setan. Iya. Ya, yang tidak ada contohnya. Oke. Okay. Sekarang saya tawarkan sama kamu. Bisa jadi kamu di sini dipaksa. Iya. Iya. Maka saya tanya sama kamu. Kamu mau saya tolong untuk keluar dari tubuh dia? Iya. Hah? Mau. Karena bisa jadi kamu sakit juga dalam tubuh. Iya. Iya, betul. Nah, kalau gitu saya tolong kamu. Kalau kamu mau ditolong. Hah? Iya, mau. Kamu tadi bilang tidak punya agama. Iya. Oke. Saya akan tunjukkan sesuatu sama kamu. Saya akan tunjukkan sesuatu sama kamu, sesuatu yang indah, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Kamu lihat dulu, ya. Kalau kamu tertarik, ya, nanti kamu saya akan tawarkan untuk masuk ke dalam Islam, agar kamu menjadi jin yang damai, menjadi jin yang merdeka, tidak dibelenggu, ya, tidak diperbudak. Kamu lihat dulu. Semua kalian semua tiga-tiga boleh lihat, jin yang ada dalam tubuh ini semua bisa lihat. Saya akan perlihatkan sesuatu. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Allahu nurus samaawaati wal ardh. 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 Allahu nurus samaawaati wal ardh.
Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Apa yang kamu lihat? Panas. Hah? Panas. Iya, panas. Yang kamu rasakan panas, yang kamu lihat apa? Neraka. Neraka. Iya. Nah, mau masuk neraka jahat? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Enggak mau. Kamu tahu neraka? Tahu. Nah. Kamu panas. Tahu? Konsekuensinya kalau orang tidak beribadah kepada Allah masuk neraka jahanam. Innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dan mereka kekal abadi di dalamnya. Kalau kamu tidak punya agama, berarti kamu termasuk jin yang kufur, kafir kepada Allah dan mendustakan ayat Allah. Maka tempat kamu di neraka jahanam. Maka saya menawarkan kepada kamu Islam. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima kecuali Islam. Innad dina indallahil Islam. Innad dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Kalau kamu masuk ke dalam Islam, maka tempat kamu adalah syurga, yang di dalamnya terdapat nikmat-nikmat. Kamu di sana hidup senang. Ya, syaratnya kamu beriman, masuk Islam, syahadat, kemudian kamu bertobat dari semua dosa kamu, karena hubungan kamu dengan manusia ini adalah perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus bertobat. Setelah itu setelah kamu bertobat, kamu wajib keluar dari tubuhnya. Kemudian jadi muslim, jadi jin muslim yang taat kepada Allah. Kamu siap? Siap, Pak. Siap. Oke, ikuti saya. Ya, kamu bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Muhammad utusan Allah. Oke, semua pengikutmu, ya, kamu syahadatkan, kemudian keluar semua, naik ke leher, semuanya beristighfar dulu, astaghfirullahalazim, bertobat semua. Semua bertobat, astaghfirullahalazim. Oke, semuanya ke leher, semuanya ke leher, semuanya ke leher, ucapkan bismillah keluar dari mulut. Oke, Bapak, apa yang dirasakan sekarang? Agak ringan, Pak. Ringan. Apa yang dilihat? Tidak ada nampak apa-apa. Ada terasa sesuatu keluar atau masih ada di dalam? Di leher. Oke, yang masih tersisa silakan keluar sendiri. Dari mulut. Bismillah ya Allah. Iya, terus. Oke. Jadi kalau prosesnya seperti ini dia suruh keluar sendiri. Suruh keluar sendiri, ya, silakan keluar sendiri. Yang ingin selamat keluar sendiri. Tapi kalau kamu tidak keluar, saya akan bacakan ayat, kamu akan hancur. Bapak, apa yang dirasakan? Terasa tidak? Tidak ada terasa apa-apa. Hah? Selama ini yang dikeluhkan apa yang masih terasa? Kaki sering kram. Iya. Oke, Bapak khusyuk aja dengar. Oke, kita akan bacakan beberapa ayat. Ya, terus kamu keluar terus sendiri. Baca bismillah biar mudah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau mau dibantu boleh ditepuk-tepuk gini, boleh disapukan. Ini kayak ini sapuan seperti ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Jadi Bapak Ibu, intinya kalau menangani orang kerasukan jangan takut. Kalau takut ibu dikejar. Ya. Dia tahu ini, kalau saya takut dia akan kejar saya. Ya, jadi jin itu gitu. Kalau ibu nampak jin, ibu takut dia kejar ibu. Tapi kalau ibu berani dia lari. Coba kalau jumpa ibu kejar dia, pasti lari dia. Ya. Seperti itu juga orang kerasukan. Jadi kalau ibu takut dia tahu apa yang ada, karena dia kan membisikkan dalam hati kita, dia yang membisikkan rasa takut. Ketika kita takut dia tahu dia berani nyerang.
seperti itu. Ya, silakan keluar. Semua, semua ke leher, keluar dari mulut. Semua. Semua. Oke, yang satu ini. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Mana pimpinanmu, saya panggil. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ada pimpinannya di sini? Hah? Mana pimpinannya? Kamu pimpinannya? Kamu pimpinannya? Oke. Bisa bicara sama saya? Hah? Kenapa? Pakai suara orang ini. Pakai suara. Kamu mau keluar tidak dari tubuh ini? Kenapa enggak mau? Hah? Kenapa kamu tidak mau keluar? Kalau kamu tidak mau keluar, maka kamu akan saya paksa dengan ayat-ayat Allah. Hah? Kamu mau mendengarkan ayat Allah? Mau saya bacakan? Nah, kamu dengarkan ini. A'udzu billahi samiin 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين gimana mau lagi ah mana pimpinannya tadi bicara sama saya terus kamu keluar kamu terus keluar sendiri ya bantu bang ditarik dia keluar ya semua mana pimpinannya tadi mau lagi saya bacakan. Hah? Apa lagi? A'udzu billahi samiin 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaahukum ilaahun waahid. La ilaaha illa huwar rahmaanur rahiim. Inna fi khalqis samaawaati wal ardi wa ikhtilaafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Kalau seperti jin seperti ini, kalau diambil titik-titik jinnya, semalam sudah dikasih tahu sama Ustaz Perdana. Ah, kalau dipijit di titik-titik jin, dia akan sangat sakit. Itu jadi teknik pijatan itu dipijatkan di titik-titik yang titik-titik jin. Atau kalau bapak ibu mau dia merasakan lebih sakit, ambil di titik jantung. Ada jantung 9 di ujung jari sini. Perhatikan jari. Ah di sini ini sangat menyakitkan kalau dipukul. Jangan kalau dipijit nah gini. Allahu Akbar. Tak tahu ada tali tadi di apa. Putuskan talinya. Nah ini. Jadi kalau dia kalau fisik ini gini. Dia akan merasa sakit ini jin. Allahu Akbar, putus tali. Nah, sama ini titik jin ya di sini. Untuk menyadarkan gimana? Kalau reaksi kayak gini, antum sudah lelah, capek, ya. Takbir. Cara menyadarkannya itu baca Al-Fatihah di tangan, kemudian disatukan di wajah. Ini pertama, ya. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Buka matanya istighfar. Itu cara pertama untuk menyadarkan. Kalau nggak sadar baru di sini yang tadi diajarkan sama Ustaz Perdana, ya. Untuk pertama disapukan dulu biar sadar, kan ini tiga ini dikeroyok, jadi satu-satu dulu. Ya,
Gimana bang? Masih ada tali tak? Tali di? Coba lihat talinya. Matanya dipejam. Aina matakunu ya tibikumullah. Ya Allah ya Rabb, putuskanlah sihirnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, putuskanlah sihirnya ya Allah. Putuskan. Allah Akbar ya Allah. Falam taktuluhum walakinallahu qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinallahu ramaa. Wa liyabliyal mu'minin. Allah. Innallaha samii'un 'aliim. Allah Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil 'alamin. Putus. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Ya, duduk relax. Aduh, kita di iya, putus ambil. Putuskan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Jangan pakai emosi. Jadi dia biar ringan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Ya, alhamdulillah. Nah, diputuskan, dibersihkan semua. Abang apa yang dirasakan sekarang? Hah? Capek, lemes. Bapak gimana, Pak? Buka matanya, Pak. Apa yang dirasakan? Terasa sudah. Terasa seperti geger-geger gitu. Oke. Cukup dulu, istirahat sisakan untuk di rumah bang. Ya kan ini pelajaran rukyah mandiri ya. Kalau diselesaikan saya selesaikan kan nggak apa ya. Nah, jadi selesaikannya di rumah. Nah, ini kan kasusnya sudah lama dan tidak semudah itu keluar. Kalau dipaksakan sakit. Bisa saja kita rukyah sampai berhari-hari nih. Tapi akan seperti ini terus reaksinya dan dia fisiknya sakit betul, capek betul. Maka salah satu teknik untuk memudahkan adalah secara berlahan-lahan dengan melemahkan mereka dulu dalam tubuhnya, pengaruh-pengaruh sihirnya. Dengan apa?